Halo teman-teman Bro Audio, depan kita ini ada equalizer ya, 2 band, 2U, 2x31 band dari Hardwell. Audio depan kita ini ada equalizer ya, 2 band, 2U, 2x31 band dari Hardwell. Tipenya EQX231 Plus. Ini dia tampilannya. Oke. Yang pasti paling kiri itu ada brandnya Hardwell. Terus 31 band. Ini ada level sama high pass filter. Ini high pass filternya bisa kita in out juga. Terus ada range decibelnya. Terus ini equalizer bisa kita bypass atau mau diaktifin. Oke, ini layar indikatornya ya, metersnya. Oke, kalau sinyal masuk ada meters di sini. Channel 2 juga sama ya, pasti ada level sama high pass filter. Paling kanan ya ada keterangan tipe produknya, EQX231 Plus Graphic Equalizer. Oke, kelengkapannya kita dapat AC port pastinya, kartu garansi, sama buku petunjuk. Oke, sisi kiri kapasnya seperti ini teman-teman. Well, jadi bukan barang kacang-kacangan lagi tuh, memang barang profesional. Oke, premium dari Hardwell di sisi kanannya. Oke, kita cek belakangnya ya. Oke. Nah, belakangnya kita bahas paling kiri dulu. Ini segel dari Hardwell, terus ini hologram original Hardwell product. Oke, nah ini ada pilihan ya. Pilihan input ini channel 2 di sini. Ini bisa pakai XLR atau pakai TRS balance. Ini ada keterangannya. Oke, ini outputnya juga sama, bisa pakai TRS atau stereo balance atau pakai XLR balance. Ini dia pakai gold pin ya. Oke, channel 1 sama, teman-teman. Oke. Nah, ini ada tambahan nih, woofer output. Ini woofer output sendiri, ada gainnya sendiri, sama ada frekuensi sendiri di belakang. Sama, bisa pakai TRS atau XLR. Oke. Terus ini switch on-off, sama AC input. Oke ya. Oke, kita kembali ke depan. Oke, ini juga enak ya, halus, dia nggak kasar. Oke, nah memang produk premium terlihat. Oke, sekian teman-teman Pro Audio Equalizer Hardwell EQX231 Plus Equalizer 2x31 band ukuran tinggi 2U.